Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friend, halo semuanya. Apa kabar kalian? Semoga kita diberi kesehatan selalu ya. Oke, kembali lagi di channel saya di Story Toys 20. Oke, kali ini saya kedatangan sebuah mobil ya, sebuah paket. Tapi sudah saya buka kemarin paketnya ya. Saya mau ngumpulin fokusan saya, sebuah mobil GDM dan pernah saya lus di video sebelumnya. Oke, kalau kalian yang belum nonton mobilnya apa itu, silahkan dicari-cari di bawah ya. Ini dia ada tiga lagi mobilnya yang baru datang. Ini. Oke, sengaja saya balik dulu ya, supaya penasaran gitu. Oke, sebelum kita lanjut dan mobil yang apa aja itu ya yang belum lengkap. Oke, jangan lupa seperti biasa like and subscribe. Oke. Oke, balik lagi. Terima kasih teman-teman, friend-friend semuanya yang sudah subscribe dan setia mendukung channel saya. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut. Mobilnya itu ini dia, si Acura Integra GSR ya. Oke, ini sebuah mobil GDM ya. Kalau yang belum tahu, mungkin di Asia dekat kita nih Integra, nggak tahu ya, kayak masuk Indo atau enggak ya kayaknya. Ini mobil GDM ini lebih terkenalnya di mobil Amerika di sana ya. Sukses lah pemasaran mobilnya di sana ya, ketimbang di Asianya tersendiri. Oke, saya ada tiga mobil. Ya, beberapa menang di lelangan juga ya. Soalnya di gantungan sudah nggak ada lagi, kecuali di para-para kolektor-kolektor mungkin ada yang nyimpan gini. Soalnya ini mobil keluaran lama ya. Oke, kita ini dulu yang mobil yang pertama ya. Mobil pertama yang keluar dia warna kuning. Oke. Seperti biasa ini kartnya seperti biasa belakang custom Acura. Ada lisensinya dari Acura. Oke. Oke, kita bahas mobilnya. Sekarang kita close dulu kayak ini. Oke. Oke, sekarang sudah buka, kita keluarkan, sudah kosong, dan ini dia mobilnya, yaitu warna kuning ya. Ini castingan pertama kalau nggak salah ya, tahun berapa saya lupa, tahun 2016 kalau nggak salah ya. 2016 itu berapa ya, kalau kalian semuanya tahu silahkan di komen ya. Oke, tampak ban depan dikasih detail yes, di ada detail lampunya ya, soalnya dia biasa kalau Hot Wheel kalau polos gini dia pasti dikasih detail sampingnya. Nah, ini di belakang juga dikasih ada logo Acura, cakep ya, logo Acura. Ada platnya Hot Wheel seperti biasa, sampingnya polos kuning, cakep ya kuningnya ya. Atasnya setir kiri ya. Oke, bannya ban plastik, bawahnya plastik biasa. Oke, cakep ya. Oke, yang kedua yang polos juga warna putih.
Oke, kalau nggak salah habis warna kuning dia keluar ya, baru warna putih kalau nggak salah ya. Di tahun yang sama ya, kalau nggak salah ya. Oke, kita los. Kayaknya sama aja ya, soalnya beda warna aja. Oke, sudah terbuka. Oh, dia kacanya warna bening ya. Dalamnya warna merah. Wih, merah putih nih. Cakep. Dari samping biasa polos. Depan dikasih detail ya, dikasih detail lampu. Lampu belakang. Oh, dia dikasih detail juga. Detail lampu stop sama sen ya. Ada logo Hot Wheels-nya ini. Sama platnya nih, keren nih. Acura. Wih, mantap ya. Mantap. Ban plastik. Ban plastiknya apa nih? Ringnya 5 ya, ring 5. Knalpot, detail knalpot sebelah kanan ya. Detail knalpotnya. Bawahnya warna abu-abu, plastik. Cocok juga ya untuk di custom, untuk diganti ban karet nih, cakep nih. Oke, ini saat kekurangannya si Acura ini ya, detailnya kurang ini, ada spion. Kalau yang kuning tadi belakangnya, kalau belakang Acura ya putih. Oke, sama-sama cakep ya, kasih detail ya, cakep. Terakhir, mobilnya warna putih juga. Bertampo tin. Oke, mobil ini bertampo tin ya. Belakang ada lisensi Acura. Acura tin. Kalau nggak salah tin ini merek suspensi ya, suspensi. Oke. Oke, kita terus saja. Oke. Terus buka. Nah, warna putih bertampotin. Oke, seperti biasa. Tampotin sampingnya. Biasa ya, kalau Hot Wheel, kalau sudah tamponya udah penuh gini, biasa nggak dikasih detail lampu. Nah, lihat kan, tuh, oke, nggak dikasih detail, cuma masih keren, pokoknya detail knalpot masih ada, cakep, oke, seperti biasa plastik. Kalau dari depan kira-kira mirip siapa ya? Brand semuanya, om-om semuanya. Silahkan komen di bawah ya. Kira-kira mirip mobil GDM apa gitu? Kalau dari depan gini. Ya, spoilernya warna hitam. Ding. Oke, bertambah lagi fokusan saya ya, ada 3 mobil. Sebelumnya yang pernah saya bahas di video sebelumnya ada warna merah, ada warna ungu, dan ada warna hitam. Hitamnya ada warna, ada dua ya, yang satunya yang bertampo K dan W, KW. Oke, pokoknya yang belum nonton video sebelumnya silahkan nonton ya, di bawahnya banyak. Om-om semuanya, mungkin yang mobil Acura ini yang belum lengkap lagi, mobil apa ya kira-kira ya, mobil warna apa gitu yang belum ya, silahkan komen ya di kolom komentar mobil apa yang kira-kira, yang mobil Acura ini ya, mobil Acura
Ini yang belum lengkap pokoknya. Oke, gitulah reviewnya. Oh, makin lengkap nih fokusan saya mobil akuranya. Mudah-mudahan ya tahun ini atau ya tahun-tahun 2021 nanti yang case-case terbaru, mudah-mudahan ada lagi castingan si Acura ya, mobil mungkin tampoknya apa gitu ya, keren tambah keren gitu. Oke, terima kasih om-om semuanya dan friend semuanya yang sudah menonton video ini. Seperti biasa ya, minta like dan subscribe-nya agar saya semangat lagi bikin konten-konten tentang diecast, tentang mainan, tentang apalah gitu, tentang main-main gitu ya. Oke, gitulah videonya kali ini dan terima kasih sudah menonton and see you.